Hai guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber. Kali ini Loren akan membuat tutorial, ya. Gak tahu ini masnya nanti minta dipotong kayak gimana. Nanti coba Loren penuhi apa yang dia inginkan. Sekalian ini Loren bikin tutorial, ya. Tidak tahu. Potong undercut apa mandarin atau hokat atau toplock, nggak tahu, lihat aja nanti. Oke guys, saksikan sampai selesai ya proses pembuatan tutorial ala Loren Jenar Barber. Pakai penutup ya guys. Ini tadi sudah dilakukan ngobrol-ngobrol sama stylistnya guys. Baiknya dipotong kayak gimana atau maunya potong kayak gimana, dan dapat tadi stylist minta dipotong gaya rambut drop fade. Oke, Loren akan potong gaya rambut drop fade ya. Membentukkan gradasi. Haluskan sampai habis ya guys. Terus naik ke atas. Hampir selesai pemotongan bagian sebelah kiri. Oke. Di bagian kanan, haluskan gradasi bawah bagian kanan. Nol ya guys bagian bawah. Ayun terus sampai tidak terlihat garis. Pembentukan bagian belakang guys. Langsung pembentukan gradasi. Pakai fast nomor 2 dulu ya guys. Oh salah, pakai fast nomor 1. Tadi pengambilan pertama pakai fast nomor 2 yang bagian belakang. Ayun terus. Sampai halus terbentuk gradasi yang diinginkan. Pembentukan gradasi bagian awal atau bagian tengah hampir selesai. Untuk selanjutnya pembentukan gradasi bagian bawah ya guys. Tidak menggunakan fast nol. Oke, sudah terlihat halus ya guys gradasinya.
dari bawah ditarik ke atas sampai terhenti di bagian atas. Siap, lurus. Oke, pembentukan bagian atas. Ini kita cek hasil akhirnya, gaya rambut tropet yang diminta si pelanggan. Oke, keren guys. Oke, sudah selesai guys. Nanti mari kita lihat hasilnya potong gaya rambut tropet yang diinginkan si pelanggan. Ngobrol-ngobrol nih tadi kelupaan, ada yang belum ditanyakan sama si pelanggan ini tadi. Loren motong sama Mas siapa? Mas siapa? Jamal Tim Akmal ya. Keren, nama yang keren banget ini guys, Jamaluddin Akmal. Kita saksikan dari dekat ya guys. Coba Loren ambil sisir sebentar. Oke guys, Loren sudah selesai habis memotong gaya rambut drop fade. Gimana Mas Jamal dengan hasilnya gaya rambut drop fade yang Mas Jamal inginkan ini? Sangat puas. Sangat puas sekali. Coba lihat Mas dari samping sini. Oke, sebelah sini. Oke. Puas Mas ya?
Puas sekali. Oke. Ini tadi setelah dilakukan proses pemasjamannya oleh Loren, pelan sekali karena posisi kepalanya agak naik ke atas ya bodinya. Biasanya kalau drop fat itu agak turun dikit, tapi ini dinaikin dikit sama Loren. Tapi terlihat lebih oke. Mas Jamalnya sudah puas, mudah-mudahan para subscribernya, para penontonnya Loren semua juga puas atas hasilnya. Barangkali ada yang mau potong gaya rambut drop fat, silakan hadir di barbernya Loren ya, tepatnya di Mojokerto Bangsal. Oke. Sukses untuk Anda semua, para support dan subscribernya Loren Jenar Barber. Sukses untuk Anda semua. Good luck.